Jangan simpan kecil hati kita pada anak-anak. Tolonglah. Saya minta sangat. Sebab kita tak tahu bila kita mati. Kalau kita pernah kecil hati dengan anak-anak kita, ibu-ibu yang di belakang, tolonglah maafkan mereka dari sekarang. Sebab apa? Sebab kalau kita ada kecil hati dengan diorang dan kita tak maafkan diorang, kita balik, besok kita mati, hidup diorang akan susah. Dalam dunia susah, dekat akhirat mereka lagi susah. Kalau kita sayangkan anak-anak kita, maka maafkanlah diorang. Kalau kita sayangkan anak-anak kita semua, maka sayangkan mereka, maafkan mereka. Mustahil tuan-tuan, seorang ayah tak pernah kecil hati dengan anak dia. Mustahil. Mustahillah. Dia tak pernah rasa berasa hati. Berasa hati dengan anak dia, anak lelaki dia, anak perempuan dia. Lagi-lagi kita yang dah tua ni tuan-tuan. Kita orang selalu cakap apa? Kalau dah tua ni dia balik jadi budak. Rasa tu rasa budak-budak. Hati cepat kecil, cepat berasa. Kadang-kadang dia cakap lain, kita dengar lain. Dia tak kata kita pun, tapi kita dengar dia kata kita. Semacam kata kita. Kita simpan dalam hati. Jadi saya amat berharap tuan-tuan, pada malam ni lah, cukup amat berharap. Sebab kematian ini, dia tidak menunggu kemaafan kita pada anak-anak. Tuan-tuan jangan tangguh. Sebab permintaan maaf kita, ajal tidak menunggu kemaafan daripada seorang ayah dan seorang ibu. Ajal tidak akan menunggu taubat kita. Kita bertaubat kerana menunggu ajal. Kita beramal saleh kerana kita menunggu ajal. Kita memaafkan anak-anak kita, kalau suami maafkan isterinya daripada sekarang. Kerana ajal tak tunggu kemaafan kita. Sampai bila, sampai masanya kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan tuan-tuan.